Ratusan jemaah Muhammadiyah menggelar Salat Idul Fitri 2023 di halaman Sekolah Islamic Center Aisyah, Jalan Dr. Muardi, Desa Bojongherang, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan pantauan Tribun Jabar di lapangan, jemaah Muhammadiyah tersebut mulai mendatangi halaman Sekolah Islamic Center Aisyah sekitar pukul 6 WIB. Jumat 21 April 2023, pelaksanaan Salat Idul Fitri tersebut baru dimulai sekitar pukul 7 WIB dengan dikawal sejumlah petugas dari kepolisian, meski diguyur hujan, ratusan jemaah Muhammadiyah khusyuk saat menjalankan Salat Idul Fitri. Sebelumnya, lanjut dia, pihaknya sudah memberitahukan kepada Mapolres Cianjur dalam pelaksanaan Salat Idul Fitri yang digelar di sejumlah titik tersebut. Ia mengatakan, pelaksanaan Salat Idul Fitri tersebut merupakan bagian penanaman keyakinan dan pengetahuan yang telah diberikan pimpinan pusat dan wilayah Muhammadiyah kepada anggota ketika melakukan sesuatu berdasarkan ilmu dan pengetahuannya. Selain itu, ia mengungkapkan, jemaah yang merayakan hari raya tetap berbahagia. Namun untuk meluapkan kebahagiaan tersebut apabila harus makan tidak di lingkungan yang masih menjalankan ibadah puasa. Bagaimana dengan pelaksanaan salat Id hari ini? Alhamdulillah untuk hari ini pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Cianjur melaksanakan salat hari raya Idul Fitri itu di 15 titik dan sudah ada pemberitahuan ke pihak keamanan Polres Cianjur dan termasuk salah satunya di lingkungan Islamic Center Aisyah Muhammadiyah Masjid Mujahidin di bypass. Kalau jumlah warga Muhammadiyah sendiri di Cianjur berapa? Di Cianjur lebih dari 25.000 anggota Muhammadiyah dan tentunya tersebar di beberapa titik. Mereka insya Allah hari ini menjalankan sholat hari raya Idul Fitri setelah mereka selama satu bulan melaksanakan ibadah puasa. Tentunya ini adalah bagian dari penanaman keyakinan dan pengetahuan yang sudah diberikan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, pimpinan wilayah kepada anggota-anggota Muhammadiyah ketika melakukan sesuatu tentunya berdasarkan ilmu dan pengetahuannya masing-masing. Dan alhamdulillah mereka menjalankan itu, tetapi kondisi kita hari ini berbeda dengan saudara-saudara kita yang memang belum melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!